Selamat siang, Pak Juni. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil menunggu yang lain, Pak. Oke, boleh. Pada masuk. Tapi sepertinya streaming YouTube-nya belum saatnya dijalankan apa ya? Karena belum dimulai. Oh iya, belum dimulai. Monggo, tapi menurut saya sih dimatikan dulu saja. Selamat siang, Pak Taufik. Selamat siang, Prof. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, bagaimana Prokerto hujan? Prokerto hujan terus nih 3 hari terus terakhir ya. Ini. Iya. Saya juga orang Turki, Prof. Oh ya? Turun kidul saya dari Bumiayu. Ya dekat Prokerto lah ya. Iya. Mengapak bareng ya, Prof. Ngapak bareng. Ya, saya sudah agak lama nih nggak lewat Bumiayu. Kalau dulu saya sering jadi DPL KKN di Bantarkau. Di Bantarkau ya, Prof. Iya. Ya, mulai masuk itu Mbah saya tuh, Prof. Sana apa Bantarkau, Prof? Oh, Bantarkau ya, Pak. Daerahnya sih bagus ya. Betul. Dan bahasanya sudah mulai campur bahasa Sunda. Iya. Jawa Sunda, Prof. Sana. Jawa Sunda. Nah. Asli-asli nenek saya sana Bantarkawung. Oh, Bantarkawung ya. Di Pekalongan sudah berapa puluh tahun, Pak Taufik? 39 tahun, Prof. Ya, jadi sudah bahasanya sudah bahasa pesisir ya. Ya. Tapi karena cok muncul bahasa Bumayu nih, Bro. Kalau saya pun Purbalingga, jadi memang ya bahasa ibu saya adalah bahasa Ngapak. Cuman karena istri saya bukan orang Banyumas, bukan orang Jawa, jadi di rumah pakai bahasa Indonesia terus. Istri mana, Bro? Istri saya orang Bandung. Orang Bandung. Bandung ya. Monggo Mas Novel, ini ada Bu Halimah sudah hadir juga. Moderatornya siapa Mas Novel hari ini? Iya, saya hari ini moderatornya. Baik. Suaranya Pak Tani. Orang aku baca nih. Hari ini yang membahas kurikulum kesmas, keperawatan sama fisioterapi. Iya, betul. Sudah hadir semua belum ya? Fisioterapi sudah. Assalamualaikum, Pak Noval. Fisioterapi sudah ada, Pak An. Waalaikumsalam. Di fisioterapi. Dengan oke, saya khususan sekretaris prodi. Oke. Matur nuwun Bu Susanti. Untuk kesmas sama apa tadi? Kesehatan masyarakat sama keperawatan sudah hadir kah? Yeah, sedang saya share ulang linknya ini di grup fakultas Pak Sekedap. Oke. Mas
Bapak mungkin bisa dimulai dulu nanti yang ada dulu. Yang ada dulu aja ya. Dulu menyampaikan seperti itu. Oke. Okay. Itu aja Pak Jun ya. Boleh, boleh. Tidak ada dulu kita review dulu. Boleh, siap. Oke. Okay. Kalau begitu bisa saya buka dulu ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen Universitas Pekalongan dan Pak Juni Sumarmono selaku narasumber. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naufal dari Teknik Konstruksi yang akan memoderatori dan mendampingi pertemuan kita sharing hari ini yang akan membahas mengenai pemutakhiran kurikulum. Dengan pemateri hari ini masih sama yaitu Pak Juni Sumarmono. Untuk jadwal hari ini kita akan membahas dokumen kurikulum untuk prodi kesehatan masyarakat, keperawatan, dan fisioterapi. Oke, untuk tempat dan waktunya, saya persilahkan untuk Pak Juni Sumarmono untuk mengambil alih acaranya. Monggo, Pak Juni. Oke. Baik, terima kasih Mas Naufal. Bapak-Ibu yang saya hormati, Bu Halimah, Pak Taufik, Bu Melisa, dan Bapak-Ibu semuanya di Universitas Pekalongan, kita telah memasuki hari ke-6 untuk diskusi kita tentang kurikulum. Seingat saya untuk diskusi kurikulum, dialokasikan waktunya adalah total 10 hari. Jadi kita masih punya beberapa waktu ke depan untuk mendiskusikan khusus kurikulum. Dan pada siang hari ini, untuk kurikulum yang akan kita secara spesifik bahas adalah ada 3. Saya lihat di jadwal dan juga saya sudah melihat mengunduh di cloud untuk kurikulum program profesi nurse dan juga program D3 fisioterapi dan juga sarjana untuk nurse. Nah ya, ini baru muncul saya lihat. Oke, saya download dulu. Ya, yang sudah saya lihat adalah yang tadi profesi nurse dan juga untuk fisioterapi. Baik, Bapak Ibu dan Ibu. Dari ketiga program studi yang akan kita bahas pada sore hari ini merupakan prodi ilmu-ilmu kesehatan, gitu. Artinya bahwa ini tidak termasuk di dalam SNDikti untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar di luar prodinya, karena di dalam SNDikti tertulisnya adalah program sarjana non kesehatan. Tetapi saya lihat kalau di beberapa universitas termasuk di Universitas Jenderal Sudirman, maka prodi-prodi ilmu kesehatan pun ada beberapa yang mengadopsi kegiatan-kegiatan MPKM karena dirasa bahwa kegiatan tersebut secara hitung-hitungan ya itu memang menarik dan dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa. Sehingga di UNSUD mahasiswa-mahasiswa prodi kesehatan ya kecuali yang kedokteran ya yang saya lihat kedokteran dan kedokteran gigi memang mereka karena kurikulumnya ketat sekali itu juga mengikuti program MPKM yang disediakan oleh kementerian. Jumlahnya, datanya seperti apa, saya kurang tahu persis, tetapi memang ada beberapa yang mengikuti kegiatan dan beberapa dari mereka sangat tertarik sebenarnya mengikuti yang program pertukaran belajar internasional, IISMA itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di Fakultas Ilmu Kesehatan Unikal semuanya memang prodinya adalah prodi kesehatan ya. Tapi kalau di kami ada satu prodi yang masuknya non kesehatan, tetapi masuknya di Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu prodi olahraga. Nah, jadi kami memiliki prodi pendidikan olahraga yang berada di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kita akan lanjut diskusinya, tapi sebelumnya saya perlu memberikan terkait dengan
pedoman penyusunan kurikulum dulu saja. Jadi tentang pedoman penyusunan kurikulum. Sebentar ya Bapak Ibu, saya cari dulu. Kita mulai dari SNDP dulu ya. SNDP tentang profesi dulu. Ya, jadi SNDP berlaku untuk program studi diploma, program studi prosarjana, program studi profesi hingga ke program doktor ya, baik yang kita sebut sebagai program studi akademik maupun program studi yang terapan ya kepada Ibu. Kemudian untuk program profesi jelas akan memiliki sertifikat profesi yang pasti akan akan membedakan ya kalau pada program-program studi yang lain mungkin hanya sampai ke sertifikat kompetensi dan gelar ya, dan juga SKPI. Tetapi untuk program studi profesi ya, selain ijazah juga mengeluarkan sertifikat profesi ya. Saya kira ini sudah sangat dipahami oleh Bapak dan Ibu semua di prodi. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak. Ini yang mungkin saya juga kurang tahu persis terkait dengan kalau pada kedokteran kan memiliki apa istilahnya asosiasi apa yang juga harus diikuti ini program konsili apa ya namanya ya saya kurang tahu persis. Ini saya sedang mempersiapkan materi juga untuk kolegium gitu ya, kolegium kalau tidak salah. Saya sedang mempersiapkan materi juga untuk workshop kurikulum program spesialis anestesiologi pada tanggal 21 nanti untuk Fakultas Kedokteran UNSUD. Jadi mereka akan melakukan lokakarya untuk kurikulum program spesialis kedokteran khususnya spesialis anestesiologi. Jadi saya baca-baca terkait dengan itu dan kalau pada kedokteran itu yang spesialis itu sudah memiliki standar sendiri ya. Jadi ada dokumen, saya temukan dokumen yang merupakan standar yang harus diikuti oleh semua program studi spesialis bidang kedokteran. Nah, untuk nurse, nah ini yang saya kurang tahu persis, nanti Bapak Ibu mohon bisa juga memberi masukan kepada saya apakah ada juga semacam pedoman atau standar mutu ya yang juga harus diikuti ketika menyusun kurikulum nurse. Nah, nanti kalau ada mungkin bisa disampaikan ya. Untuk hal-hal yang lain saya kira juga harus mengikuti KKNI. Nah, untuk KKNI untuk pada nurse, maka KKNI program profesinya sudah masuk ke dalam standar apa namanya? Level 8 ya. Kalau profesi itu level 8 ya. Kalau tidak salah. Nanti kita bisa cek lagi. Tetapi intinya itu Bapak dan Ibu, sebelum kita akan fokus diskusi kurikulum, kita mulai dari yang nurse, maka pertimbangan-pertimbangan tadi dilihat kembali Bapak dan Ibu kesesuaiannya dengan peraturan pertarungan yang terbaru. Karena kalau saya lihat di dokumen yang sudah saya buka untuk nurse, ya, sudah cukup lengkap saya kira, saya akan langsung share saja. Ini yang profesi dulu, Bapak Ibu. Agak remote nih ya. Mas Novel, dengar suara saya? Suaranya dengar lancar, Pak. Oh, lancar ya, Mas. Oke, sip.
Ya, ini adalah dokumen kurikulum profesi nurse ya. Dari sisi format saya lihat memang sudah cukup lengkap ya. Hanya saya memberikan sedikit masukan untuk ada semacam environmental setting. Jadi memang ada visi, ada misi, ada tujuan, tetapi saya belum melihat dengan deskripsi awal mula dibentuknya prodi ini dan lain sebagainya. Itu akan sangat bagus juga kalau muncul di dalam dokumen kurikulum, dalamnya mungkin satu halaman atau badan itu. Jadi ini biasanya ada di dalam lensa fakultas, biasanya ada ya. Jadi kapan dan lain sebagainya nurse itu dengan pertimbangan apa nurse prodi nurse profesional ini dibentuk, supaya historinya itu tidak terputus ya. Jadi nanti ketika dilakukan tinjauan kurikulum lagi, maka historinya akan terus ada dan ditambahkan perkembangan-perkembangan terbaru ya terkait dengan jadi selain histori itu mungkin perlu nanti di sana ada informasi terkait dengan kapan pertama kali dibuka, pertama menggunakan kurikulum apa ya untuk profesi ini, kemudian kapan kemudian dilakukan revisi pertama dan seterusnya, sehingga kedepannya proses perkembangan kurikulum profesional ini akan terlihat ya. Memang prodi ini ya mungkin belum terlalu lama juga ya. Tetapi justru karena masih relatif muda inilah, maka menjadi bagus kalau disiapkan seawal mungkin terkait dengan history dari prodi nurse ini, yang akan memberikan gambaran umum nanti kepada generasi penerus di prodi nurse ini ataupun siapapun yang membaca, termasuk asesor BNPT, terkait dengan perkembangan profesi nurse ini. Oke, Bapak dan Ibu, yang berikutnya untuk visi misi universitas, kemudian kaitannya dengan visi misi UPPS, dalam hal ini adalah Fakultas Ilmu Kesehatan, saya kira sudah dituangkan dengan baik. Masih ada yang dimerah-merahin, saya kurang tahu persis kenapa ini masih dimerah-merahin sih. Dan seterusnya. Hanya saya belum mengecek yang tadi karena baru diunggah. Visi program studi, karena nurse itu kan program profesinya itu akan dianggap prodi sendiri ya, artinya bahwa itu akan ada akreditasi sendiri. Nah, boleh tahu Ibu Busri Mumpuni apa nggih dari keperawatan, visi prodinya ini sama dengan nggak dengan yang S1 untuk yang profesinya? Ini masih sama Pak. Masih sama nggih. Iya, terus terang kami juga karena pendidikannya ini kan pendidikan berlanjut, gih. Jadi betul. Sarjana keperawatan kemudian profesi, baru dia menghasilkan profil. Jadi profilnya tuh profil perawat ya. Jadi eskepnya itu kan seolah-olah secara ini seharusnya tidak meluluskan perawat kalau masih eskep itu. Nah, itu saya kira begitu, Bu. Jadi ini visinya juga satu, profilnya juga satu di nurse begitu. Jadi nanti gitu. Tahap akademik sarjana, tahap profesi begitu, Pak. Okay. Mari kita lihat dulu di BNPT ini tercatatnya. Untuk profesi sudah berapa tahun gitu? Profesi berdiri tahun 2014. 2014 nih. Iya, kalau sarjananya 2010. 2010. 2009 2010. Iya. Nah, ini kalau di data di BNPT, profesi nurse programnya adalah program profesi, terakreditasinya baik sekali. Iya. Kemudian untuk program S1-nya nurse sendiri enggak terpisah ya? Kalau prodinya masing-masing, Pak, sendiri. Masing-masing kan harusnya, nggih? Iya. Akreditasi juga sendiri-sendiri. Cuman saya tidak temukan di data ini.
Bentar, Bu. Oh, masih kurang banyak yang harus saya buka. Nah, ini sudah. Oh, ini Lunas Pekajang Muhammadiyah ya. Oh, yang di S1. Nah, ini yang saya maksud itu, Bu. Jadi karena ini sebenarnya dua prodi yang berbeda. Iya. Yeah. Maka jelas visinya berbeda. Visi yang pertama adalah menghasilkan sarjana keperawatan. Kemudian visi yang prodi profesinus adalah menghasilkan profesional seorang perawat profesional begitu. Karena kalau yang lulusan S1 kan belum bisa dianggap sebagai perawat kan gitu. Iya. Iya, belum. Sama seperti kedokteran kan? Kalau S-ket belum. Nah, nanti mohon dipikirkan lagi karena pada dasarnya ini dua prodi yang berbeda dengan arah yang juga sudah bisa dengan mudah dibedakan. Yang satu menghasilkan perawat profesional, yang satu menghasilkan seorang sarjana keperawatan. Jadi nanti Ibu bisa ngecek lagi terkait dengan ini. Nanti mari kita lihat di KKNI. Kalau profesi, mungkin Ibu juga bisa membuka dokumen KKNI di situ. Nah, di manakah dokumen saya? Tahun 2012. Oke, kalau boleh sambil diskusi ya. Monggo Bu. Iya. Ini kenapa visinya satu itu? Mungkin salah satunya karena di asosiasi institusinya itu juga satu. Artinya dari asosiasi institusi itu ini mungkin juga apakah saya kurang paham gitu. Seolah-olah harusnya ini menjadi satu begitu, Pak. Jadi di asosiasinya juga jadi satu. Di situ buku kurikulum yang dikeluarkan, kurikulum nasional yang dari IP-nya itu juga jadi satu gitu. Jadi tahap sarjana dan tahap profesi itu sesuatu yang berkelanjutan begitu. Seolah-olah tidak bisa dipisah begitu. Nah, yang menjadi masalah karena prodinya pisah ini. Nah, mohon maaf, ini apakah karena saya yang kurang memahami atau bagaimana gitu? Geng, itu geng. Mungkin yang jadi bahan diskusi. Oke, baik Bu. Saya akan WA Ketua Program Studi Keperawatan Unsur dulu, Ibu. Saya akan tanya untuk kurikulum. Oke, untuk keperawatan sendiri kami juga kemarin baru mendampingi, belum terlalu lama ya, tahun lalu, yaitu mendirikan S2. Cuman sayang sekali dari 5 dosen homepage yang diajukan untuk program studi S2, ada satu yang dianggap tidak linier, jadi akhirnya belum
belum dibuka, sayang sekali untuk keperawatan. Mudah-mudahan tahun ini bisa lolos lagi. Kalau kami yang baru disetujui kemarin itu untuk kesehatan itu KESMAS, S2 Kesehatan Masyarakat, kami baru membuka program S2 keperawatan. Sayang sekali kemarin satu orang profesor dianggap tidak linier, sehingga untuk pembukaan masih ditunda. Kita sambil menunggu ini dari Bu Dr. Yunita Sari ya, yang Kaprodi, untuk bagaimana pengalaman di sini. Nah, ini jawabannya yang pertama adalah bahwa oke, dokumennya dijadikan satu kesatuan dokumen menjadi satu, tetapi ya memang akan terpisah babnya ya. Tapi ya, kalau diunsut ini untuk profesi dijadikan satu dokumen. Kemudian saya mau tanya dulu terkait dengan visinya. Karena kebetulan kalau tidak salah prodinya untuk nurse kami sudah gitu. Artinya bahwa sudah diakui bagus oleh LAMPETKES ya. Tadi tahun 2020 itu memang sudah terakreditasi. Belum menggunakan instrumen yang baru. Masih menggunakan instrumen lama. Oke, kita teruskan saja Bu. Jadi yang pertama tentang dokumennya memang menjadi satu kesatuan. Kemudian hal-hal yang lain nanti kita tunggu bagaimana pengalaman di Unitas Jenderal Sudirman terkait dengan visi dan misinya. Tapi yang jelas kita juga sudah pahami betul bahwa untuk akreditasi itu dianggap menjadi dua prodi yang berbeda dan proses akreditasinya kan juga pengajuannya beda ya Bu ya? Bersama Pak, pengajuannya S1 profesi, tapi nanti hasilnya keluar dua Pak. Oh, profesi ya punya hasil sendiri, S1 punya hasil sendiri. Jadi tapi tidak satu-satu ya Bu? Instrumen dan prosesnya sama, satu. Oh, jadi dalam menjadi satu kesatuan, iya. Kemudian ketika keluar, maka keluar? Dua-duanya langsung, oke. Okay. Ya, karena kalau LAMPETKES ini yang saya masih tidak terlalu oke. Ini ada jawaban dari Bu Yunita Sari. Kita kemarin sudah 9 kriteria yang nurse dan sudah 9, gitu. Ya, saya lihat hasilnya sudah baik sekali, berarti sudah yang APS 4.0 gitu. Ya, dan gitu ya. Kemudian oke, di sini juga disebutkan untuk Bu Yunita Sari itu visi dan misinya juga dijadikan satu. Dengan catatan karena program pendidikan nurse itu memang menjadi satu kesatuan dengan program pendidikan profesinya. Jadi berarti sudah sama dengan yang diunsut. Jadi oke, pemahaman kita sudah sama. Kita kembali ke anu lagi, kembali ke nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau di dalam dokumen yang dimerahin itu kenapa nih Bu? Ini kan membuatnya di akhir akhir sebelum kita peninjauan kurikulum 5 tahunan Pak. Jadi kemarin okay. Itu masih sempat. Ya ini kan berarti kurikulum baru. Ya kita kemarin apakah akan memasukkan visi yang baru? Tapi memang kita belum workshop untuk yang peninjauan visi misi. Jadi sebenarnya okay. Ini masih bisa dihitamkan untuk enggak masalah maksudnya untuk hitam akhirnya visi-misi yang kita pakai masih yang sampai 2025 gitu. Jadi nanti kita dokumen kurikulum yang nanti ya 5 tahun kemudian baru pakai visi yang baru. Ini bisa dihitamkan. Oke, begitu. Jadi belum berniat untuk melakukan revisi yang besar di Bu di tahun ini Bu. Visi misi belum. Oke, baik. Setelah akreditasi ini teman-teman. Akreditasi terakhir tahun 2020 ya Bu. Ini Pak
kemarin baru keluar 2021 kita ALB Agustus tanggal 13 Agustus 2021. Oke, ilmu keperawatan tahun SK-nya adalah 2021 bulannya 8 gitu. Sampai tahun 2026. Jadi memang belum terlalu urgen sebenarnya Bu untuk melakukan revisi saat ini. Oke, belum termasuk revisi kurikulum juga belum terlalu urgen kecuali memang dilihat memang sudah ada sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan revisi. Misalnya karena berdasarkan kesepakatan apa konsorsium asosiasi, atau iya. Asosiasi itu kemudian ada perubahan yang cukup besar sehingga kemudian prodi keperawatan sudah saatnya untuk melakukan revisi perubahan. Ya, iya. Karena ya biasanya proses revisi kurikulum itu kan ya butuh banyak energi ya Bu ya. Butuh banyak energi. Iya. Atau ketika nanti misalnya prodi keperawatan memang akan segera mengajukan reakreditasi katakanlah 3 tahun yang akan datang untuk kemungkinan mendapatkan unggul gitu misalnya ya. Itu juga bisa bisa dipertimbangkan untuk melakukan revisi kurikulum terlebih dahulu sehingga kemudian pada tahun 2026 karena kan supaya pada saat reakreditasi yang berikutnya itu sudah ada lulusan dari kurikulum yang berjalan. Nah, itu kan akan lebih bagus. Jadi, oke, kira-kira seperti itu, Ibu. Jadi, kalau memang belum ada rencana revisi besar tentang kurikulum, mungkin hanya perlu ditinjau beberapa hal yang terkait dengan ini saja, Bu. Mungkin tidak di bagian substansi kurikulum, tetapi lebih di level RPS-nya. Misalnya di level metode pembelajarannya, karena sedang didiskusikan juga kan dengan Prof. Hari, ya. Jadi dari proses data sharing itu mungkin ada beberapa yang mungkin perlu dilakukan revisi pada bagian metode pembelajaran atau pada RPS-nya khususnya. Apakah di kurikulum lama ini sudah mengadaptasi proses pembelajaran daring blended, Bu? Pak. Kurikulum yang ditampilkan ini yeah. Kurikulum baru, Pak, 2021. Karena ada perubahan di AIPNI, Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse. Kami juga mengikuti dinamika perubahan di asosiasi. Jadi ini sudah workshop kurikulum. Ini diberlakukan untuk mahasiswa baru tahun 2021. Oh, jadi yang tahun ini yang sudah tahun menggunakan ini? Iya. Oke, artinya memang sebaiknya tidak banyak dirubah dulu sampai jalan dulu beberapa tahun. Iya, nanti. Iya. Tetapi kalau pada bagian metode pembelajaran sih sebenarnya tidak ada masalah. Yang tidak, ini kan baru diterapkan untuk masa 2021, yang sebaiknya tetap dipertahankan kan CPL-nya, profil lulusannya sampai kemudian nanti 4 tahun yang akan datang minimal. Tapi kalau yang fleksibel untuk dilakukan bisa kapan saja adalah pada bagian RPS-nya terutama. Ya, ini juga sudah mengadop blended. Sudah mengadop blended gitu ya. Oke, jadi. Ya, jadi untuk nurse kelihatannya sudah dari sisi kelengkapan unsur-unsurnya saya lihat juga sudah cukup lengkap ya dari daftar isinya ya. Saya tidak membaca secara detail banget sih karena RPS-nya belum dilampirkan di situ. Belum ya, Bu. Tapi belum terlampir Tapi semua sudah punya RPS gitu. Kalau untuk yang kurikulum baru ini karena ada beberapa mata kuliah baru tidak seperti kurikulum yang 2015 yang lalu ada beberapa yang belum tersusun. Ada beberapa yang belum tersusun, ya. Nggak apa-apa. Menyusul nih, Bu. Tapi nggak nanti jauh beda sih dengan kurikulum yang lama. Ada tambahan mata kuliah atau ada Bu? Ada tambahan mata kuliah baru yang namanya mungkin juga berbeda. Tapi sebenarnya secara substansi isi sih tidak terlalu beda jauh dengan yang lama. Oke, baik. Hanya mungkin nanti
materi-materi dari Pak Hari nanti yang akan banyak bermanfaat untuk melakukan revisi pada RPS-RPS yang ada. Okay. Yeah. Nah, khususnya metode dan bentuk pembelajarannya. Kalau kami di Unsud ini, termasuk yang keperawatan, yang didorong adalah supaya semakin banyak mata kuliah yang menerapkan metode case-based learning dan project-based learning. Ya, jadi sebelumnya mereka sudah melaksanakan, tetapi ya dalam tanda kutip itu semi lah ya Bu, betul. Yeah. Karena kalau sekarang didorong untuk proporsi nilai dari CBL atau PCBL itu minimal 50%. Nah, yang tadinya mungkin ada yang hanya 20%, ada yang hanya 30%. Nah, itu kalau sekarang didorong dosen untuk menggunakan PCBL atau PBL itu dengan proporsi nilai itu 50%. Jadi memang hampir semua mata kuliah kami RPS-nya harus dilakukan revisi. CPL-nya sih tetap, profilnya tetap, tetapi ketika sampai di RPS, barulah itu tidak ada satupun mata kuliah yang terlewat harus melakukan revisi karena perkembangan-perkembangan MBKM maupun perkembangan, kalau yang tidak ikut MBKM adalah ini, terkait dengan implementasi blended learning dan juga case-based learning dan project-based learning. Kalau boleh tahu Bu, di Busri, di Pekalongan untuk yang kurikulumnya sistem blok ya Bu? Tidak Pak. Oh belum menggunakan sistem blok ya? Belum. SDM sama sarananya. Oke okay, baik, mungkin diskusi dengan Pak Hari nanti bisa melengkapi terkait dengan mengefektifkan metode pembelajaran yang ada. Pembelajarannya masih menggunakan sistem seperti kami ya, kurikulum yang bukan sistem blok, tetapi mungkin perkembangan-perkembangan terakhir ya kita semua juga perlu mengikuti terkait dengan perkembangan teknologi informasi, di mana model Zoom begini mungkin dari sisi waktu, sisi tempat fleksibel, tetapi ada beberapa kelemahan yang harus ditutup. Kelemahan yang harus ditutup supaya proses pembelajaran blended learning, idealnya blended learning, ya, masih ada tatap muka. Tetapi kalau kita melihat di beberapa negara termasuk Singapura yang tadinya sudah COVID-nya rendah, kemudian sekarang naik lagi dan lain sebagainya, kita tidak bisa mengasumsikan bahwa kita akan terus membaik. Ya. Bisa jadi tiba-tiba akan memburuk kembali dan kita harus PPKM lagi dan kita harus melakukan pembelajaran daring lagi. Ya, walaupun sekarang kami di Unsud juga sedang bersiap-siap Bu, untuk melakukan pembelajaran tatap muka semester depan kelihatannya, tetapi ya bergiliran. Tidak 100% semuanya tatap muka. Jadi artinya bahwa memang blended learning betul-betul harus dikuasai oleh dosen. Bagaimana supaya proses pembelajaran itu tetap efektif untuk dapat mencapai profil kurikulum, ya, walaupun mahasiswanya sebagian ada di rumah masing-masing sambil belajar. Oke. Saya kira untuk keperawatan mungkin ada pertanyaan Bu Sri. Oke. Kalau saya ini Pak, kalau yang berkaitan dengan MBKM masih terutama di keperawatan, kalau saya membayangkan apakah sampai, kalau saya lihat kemarin, apakah sampai harus misalnya nih mengosongkan satu semester agar mahasiswa itu bisa magang industri misalnya gitu. Jadi kalau sebaran kurikulumnya kan sudah kurikulum baru sebenarnya Pak, tapi sebarannya ampun, gitu. Sepertinya belum MBKM gitu. Mohon masukan untuk bagian sebaran. Sepertinya belum begitu. Baik Bu Sri. Jadi seperti saya sampaikan di depan bahwa dalam SN Dikti itu prodi keperawatan karena masuk dalam prodi ilmu kesehatan itu sebenarnya tidak termasuk yang semacam diwajibkan ya untuk memfasilitasi itu yang pertama.
Tetapi kalau melihat dari perkembangan sekarang, ada mahasiswa-mahasiswa prodi kesehatan yang kemudian tertarik untuk mengikuti MBKM karena memang menarik, Bu. Dibiayai, mendapatkan pengalaman ini dan itu gitu. Jadi sementara mahasiswa-mahasiswa prodi yang lain pada mendapat kesempatan magang industri dibiayai, pertukaran pelajar internasional dibiayai dan sebagainya. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang di prodi kesehatan masa mau diam saja. Jadi mereka pun tidak tidak diam saja. Kami pun juga kepengen. Jadi akhirnya kita lihat bahwa mahasiswa-mahasiswa prodi kesehatan pun tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan MBKM. Sehingga mungkin perlu juga diantisipasi oleh Bu Sri dan Bapak-Ibu yang lain di prodi-prodi kesehatan. Saya kira jalan keluarnya adalah karena ini kan kurikulum baru ya Bu. Mungkin yang semacam praktek atau PKL yang mahasiswa S1 itu berapa SKS Bu yang ada di kurikulum Bu? Itu kalau persen sih sekitar 30%. Cuma dia itu tergabung dalam satu mata kuliah begitu. Jadi bukan bukan mata kuliah terpisah yang jadi berapa SKS Bu? Kalau yang benar-benar terpisah itu ada 4 SKS itu yang benar-benar terpisah sebagai menjadi mata kuliah. Nggih. Magang ya. Kalau yang lain itu tergabung di mata kuliah teori prakteknya itu. Nah, cuma saya mencoba kemarin karena juga ada dari universitas itu kan memang selalu men-share tentang MBKM ini. Saya mencoba paling yang bisa dilakukan mahasiswa keperawatan itu yang bentuknya mengambil mata kuliah di luar prodi, baik itu dalam PT maupun luar PT. Dan mahasiswa kami pun sudah pernah ada yang ikut Permata Sakti. Kemudian ini yang luring di luar Jawa itu program apa itu ada 2 orang juga. Yang kredit transfer ke luar negeri juga ada. Tapi kalau yang magang memang yang kami merasa agak kesulitan. Apakah itu sudah ya sudah cukup memberi ruang bagi mahasiswa keperawatan untuk mengimplementasikan kampus merdeka ini. Oke, saya kira apa yang sudah dilakukan Bu Sri di Prodi Keperawatan sudah on the track ya untuk terkait MBKM. Jadi mungkin bisa memprioritaskan tadi karena kan lebih mudah. Jadi memperbolehkan mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodinya, khususnya yang di luar unikal, yang mata kuliahnya bisa dengan mudah dikonversikan dengan mata kuliah yang ada di kurikulum Bu. Jadi ini tidak membuat pening. Artinya bahwa misalnya ada mata kuliah apa nih Bu nama mata kuliah yang sangat keperawatan keperawatan medical bedah ya misalnya keperawatan medical bedah kalau yang tadi saya sampaikan prodi-prodinya Bu Yuntasari itu ahli di bidang perawatan luka diabetes beliau itu KMB juga kalau itu misalnya ya saya kalau untuk yang itu saya cukup menyarankan mahasiswa unikal keperawatan untuk bisa ikut mengambil kalau ditawarkan ya di Unsud untuk yang di keperawatan Unsud karena saya lihat itu yang paling menonjol di Unsud adalah untuk itu karena ya itu dosennya memang sangat sangat produktif sangat luar biasa. Ya. Dugaan saya tidak akan lama lagi beliau akan jadi guru besar yang sangat sangat muda untuk bidang keperawatan luka diabetes ini. Paten tentang itu juga cukup banyak ya. Nah jadi itu mungkin bisa terus diarahkan ke arah situ mengambil mata kuliah di luar prodinya, termasuk di luar unikal, termasuk yang di luar negeri. Ya. Kemudian untuk magang pun sebenarnya juga bisa itu. Tetapi kalau magang 20 SKS yang ditawarkan Dikti, sampai saat ini saya belum melihat yang cocok untuk mahasiswa nurse yang perusahaan-perusahaan yang menjadi tujuan magang. Bahkan untuk prodi saya sendiri, prodi peternakan, itu kami pun juga belum melihat ada di dalam daftar, itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peternakan. Jadi makanya untuk magang kami itu
diselenggarakan sendiri oleh fakultas. Ya, jadi magang yang 20 SKS MBKM ya, tetapi diselenggarakan sendiri oleh fakultas supaya kami bisa memilih perusahaan-perusahaan yang memang relevan. Nah, karena kalau pilihan yang tersedia dari Dikti itu hampir tidak ada perusahaan bidang peternakan yang siap untuk melakukan itu. Jadi untuk magang bisa diteruskan Bu. Jadi nanti kan bisa diakumulasikan sebenarnya. Jadi dari total 144 Ibu untuk S1-nya. 145, Pak. Oke. Nanti Ibu di akhir ya. Itu bisa melakukan rekapitulasi. Dari 145 SKS sampai lulus itu berapa SKS yang diambil di luar prodinya sendiri. Jadi akumulasi dari magang yang 4 SKS itu pun kan di, kalau magang kan pasti dilakukan di luar ya Bu ya? Iya. Ya, misalnya di rumah sakit atau di mana, tetap di luar Unika lah maksudnya. Ya. Kemudian ditambah dengan mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar, sehingga nanti Ibu akan punya data. Dari total 144 SKS ini, maka 30% atau 10% itu diambil di luar prodi kami. Itu misalnya seperti itu. Jadi mengarah ke sana tanpa terlalu terlalu beban untuk minimal 20 itu. Jadi mau 10 SKS juga enggak apa-apa. 15 SKS juga enggak apa-apa, toh tidak diwajibkan untuk mengikuti MBKM. Tetapi kalau melihat perkembangan, maka saya kok cukup optimis juga Bu bahwa program MBKM ini kalau dilakukan dengan baik memang bisa mempersiapkan lulusan dengan lebih siap memasuki dunia kerja. Asal betul-betul dilakukan sesuai dengan konsep dasarnya. Mereka yang mau wirausaha mempersiapkan diri menjadi seorang wirausahawan. Mereka yang mau bekerja di industri dengan magang di industri, begitu lulus langsung masuk ke industri tersebut. Mereka yang mau jadi S2 atau S3 menjadi peneliti dengan mengikuti BKP MBKM penelitian, maka dia siap untuk menjadi seorang peneliti. Konsepnya sudah bagus ya, tinggal implementasi. Ada lagi Bu Sri? Saya kira tetap rumian. Ih, matur nuwun sangat Bu. Ya. Sukses Ibu. Jadi ini S1 dengan profesi jadi satu kesatuan saja Ibu. Nanti besok-besok kalau ada lagi yang tiba-tiba muncul mau didiskusikan, langsung gabung aja. Masih sampai hari ke-10 kita berbicara tentang kurikulum dan masih ditambah 5 hari untuk berdiskusi tentang khusus tentang MBKM yang sebenarnya sudah kita diskusikan juga. Jadi nanti diskusi-diskusi MBKM bisa kita teruskan. Monggo, matur nuwun Bu Sri. Kita masuk ke kurikulum yang fisioterapi, D3 fisioterapi. Monggo, siapa yang dari D3 fisioterapi? Mas Noval, yang dari D3 fisioterapi, sinten nggih? Ini ada Pak Andung, Pak. Yeah. Pak Agung. Pak Andung. Pak Andung. Nggih, ngapunten ini tadi sinyalnya. Oke, enggak apa-apa, Mas. Nggih, enggak apa-apa, Mas. Saya akan share dulu kurikulum Pak Andung, siap. D3 profesi nggih, Pak Andung. D3. Nggih, D3. Nggih. Oke, jadi D3 fisioterapi berarti ini kan jalurnya adalah vokasi nggih. Vokasi ya. Vokasi. Jadi kemudian berarti di KKNI berarti satu level di bawah yang sarjana yang jelas lah. Kemudian saya lihat ini sudah cukup lengkap ya. Hanya karena disusun dalam bentuk Excel gitu ya, jadi tidak kelihatan dokumen lengkapnya mulai dari profil. Jadi nanti kalau seandainya memang belum dibikin dalam satu dokumen lengkap, nanti ini tinggal dipindah-pindah ke Word sehingga kemudian secara keseluruhan dokumen kurikulum itu akan terlihat di Pak Andung. Profil lulusannya pelaksana layanan fisioterapi, kemudian pelaksana profesor kesehatan fisioterapi dan asisten peneliti klinik
Oke, Mas Andung, boleh saya diberikan sedikit gambaran kalau kalau profil yang S1 fisioterapi kira-kira jadi apa ya? Karena saya nggak punya bayangan sama sekali. Enggak, Prof. Saya buka dulu. Iya. Jadi untuk yang di D3 ini kemarin juga baru saja untuk kursus kurikulum. Okay. Karena kami itu dari 2018 mungkin kita berdiri 2009 cuma belum ada 2009 perubahan kurikulum secara menyeluruh, kemudian hanya beberapa bahasan berkaitan dengan di apa, mata kuliah, kemudian kode mata kuliah itu baru ada beberapa perubahan. Kemudian di 2021 ini kita menyesuaikan kurikulum sesuai dengan yang diharapkan oleh aktivi ada KKNI, kemudian sesuai dengan ada masukan juga dari stakeholder, kemudian ada alumni, maka tersusun draft kurikulum yang ini juga masih dalam proses koreksi juga, Bro. Oke, baik. Untuk draft kurikulum sudah tinggi. Untuk yang S1 itu sebenarnya ada empat profil lulusan. Kalau di D3 itu karena dia adalah lulusan yang nanti bisa melakukan tindakan sesuai dengan SOP ataupun SOP yang ada di fisioterapi. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan promotor kesehatan fisioterapi itu memang berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh fisioterapi dalam pelayanan. Kemudian bisa memberikan seperti penyuluhan itu juga bisa dilakukan oleh lulusan fisioterapi. Kemudian yang ketiga untuk asisten peneliti klinik. Untuk asisten peneliti klinik ini nanti harapannya di lulusan ini nanti dalam proses penyusunannya ataupun pengambilan KTI karya ilmiah itu bisa mengadopsi hasil-hasil penelitian itu yang di diploma 3. Kemudian untuk yang S1 berarti kan ada di level 5 ya Mas Andung ya, level 5 nggih, di level 5 Bro. Ya, jadi asalkan sudah betul-betul merujuk kepada deskripsi deskriptor ya KKNI pada level 5, saya kira sudah oke ya. Supaya tidak terlalu apa namanya, supaya tidak salah ya. Tidak ya. Karena kalau terlalu tinggi nanti itu sebenarnya sudah level 6, artinya dia sudah D4 atau S1 terapan gitu kan. Tapi kalau kemudian deskriptornya itu masih terlalu rendah, oh ini harusnya deskriptor untuk level 4, ini harusnya untuk D2 bukan D3 gitu kan. Intinya sebenarnya di situ. Ya, supaya nanti ketika lulus sesuai dengan profilnya masing-masing, maka tidak dianggap yang repot kan kalau dianggap lebih rendah, yaitu menjadi level 4. Kalau masalah menjadi level 5, ya beruntunglah mahasiswa kuliahnya di D3. Tapi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya adalah D4 gitu kira-kira. Dan ya, kemarin dari asosiasi juga, ini kita juga merujuk dari asosiasi, Bro. Betul. Untuk yang profil lulusan. Ya. Kemarin dari asosiasi pun masih memisahkan antara D3, D4 dan profesi, Bro. Iya. Jadi karena untuk mungkin masih ada yang tumpang tindih gitu. Betul, karena ya itulah, dari begitu banyak yang menyusun kurikulum itu mungkin ada yang lupa, tidak membaca dengan jernih, dengan cermat deskriptor pada KKNI. Jadi akhirnya membuat CPL itu terlalu tinggi gitu misalnya. Deskriptor untuk level 5 adalah mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode, memformulasikan penyelesaian masalah
yang prosedural itu kalau di dalam kata kunci di dalam keterampilan khusus untuk level 5 adalah itu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode. Jadi harus bisa memilih berbagai metode. Kemudian memformulasi penyelesaian masalah prosedural. Karena kalau di level 6 barulah dituntut untuk bisa mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan impact di dalam menyelesaikan masalah prosedural. Kalau level 4, dia menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus yang spesifik, dan seterusnya. Dia belum dituntut untuk memformulasi penyelesaian masalah prosedural kalau di level 4 alias diploma 2. Oke, itu yang pertama dulu yang kita cek adalah itu, Mas Andung. Adalah memastikan bahwa level deskriptor KKN-nya sudah pas, yaitu pada level yang ke-5. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan standar kompetensi sesuai dengan SNDT, yaitu Permen Dikbud Nomor 3 tahun 2020. Ya, itu juga perlu menjadi pertimbangan Mas Andung untuk kembali mengecek kembali, karena ini kan masa yang tepat kan melakukan pemutakhiran kurikulum. Jadi jangan lupa di dalam nanti rujukan itu adalah menggunakan rujukan-rujukan yang terbaru ya. Kalau untuk SNDP berarti menggunakan yang nomor 3 tahun 2020. Nah, kalau KKN ini masih sama menggunakan yang tahun 2012. Oke, kemudian profil dan CV lulusan ini sebenarnya sudah sangat bagus ya, dibuat dalam tabel skala sikap mengikuti SNDP saja. Kemudian juga keterampilan pengetahuan juga biasanya mengikuti asosiasi. Keterampilan umum ada asosiasinya nggih, Mas Andung, untuk fisioterapi? Nggih. Ada nggih. Jadi itu yang di merah itu ada tambahan sesuai pencirinya dari Brodie dan. Oh ini ya, yang merah ini ya. Berarti ada tambahan ya. Oke. Kemudian keterampilan umum. Nah, keterampilan khusus barulah sangat spesifik ya. Diusahakan betul-betul spesifik menjadi penciri lulusan fisio D3 fisioterapi Universitas Pekalongan. Kira-kira pada keterampilan khusus keberapa itu menunjukkan bahwa ini adalah keterampilan khusus alumni D3 fisioterapi Untas Pekalongan. Yang di paling bawah, Prof, yang merah. Ini, 11 ini. Bawah lagi, Prof. Oh, yang ini. Nah, ini ya. Oke, okay. Jadi karena pada keterampilan khususlah ini ya, supaya nanti kalau di bidang-bidang ilmu yang lain Bapak dan Ibu itu ini mesti model lulusan orang, ciri khas lulusan Universitas A gitu, karena kemampuan ini. Kalau di bidang saya, bidang pertanian, penciri lulusan IPB adalah kemampuan statistiknya memadai. Itu salah satu contoh saja ya, bahwa ketika lulus nanti semuanya sama, memang betul lulusan D3 fisioterapi, ada yang dari Universitas Pekalongan, ada yang dari Untas mana dan Untas mana. Tetapi dengan adanya keterampilan khusus ini, maka harapannya ada ciri khas khusus kayak semacam penanda. Ini D3 fisioterapi lulusan dari Universitas Pekalongan. Karena apa? Karena misalnya dia bisa melakukan terapi menggunakan batik itu misalnya. Ekstrimnya itu ya. Jadi ekstrimnya adalah dia bisa melakukan terapi fisioterapi dengan teknik membatik. Dan ini tidak dimiliki oleh lulusan D3 fisioterapi dari semua universitas lain di dunia ini. Nah, kalau itu bisa dilakukan, akan sangat menarik. Tetapi tentu saja tidak bisa dipaksakan ya. Kalau memang belum ada yang pencirinya seperti itu, tidak perlu dipaksakan. Nah, ini untuk CPL, profil dan CPL. Nah, ini sudah dikode ya. Ini pengkodean ini menjadi penting ya, karena kode pada kolom A inilah yang nanti akan dibawa sampai ke S ya. Mata kuliah A ini nanti akan mendukung pencapaian S berapa?
P berapa? KU berapa? KK berapa? Nah, ini pengkodean ini menjadi penting ya. Saya kira ini sudah pengkodean sudah dilakukan dengan baik. Nah, ini nanti di sini pemetaannya Bapak dan Ibu akan dilakukan pemetaan dengan lebih detail. Ini bagian ini mumeti sekali ya. Saya yakin memang Bapak Ibu sudah tahu bahwa ini bagian ini adalah mumeti luar biasa. Tapi ya itulah, apapun tetap harus dilakukan. Termasuk nanti penentuan bobot mata kuliah, bobot SKS-nya itu juga tidak mudah. Kalau pengalaman saya kebanyakan itu tidak menggunakan segala macam formula, Pak Andung. Kalau udah ini kita kasih aja 3, kasih 1 praktikum dan sebagainya. Jadi pengalaman saya mengikuti berbagai workshop kurikulum, jalan pintas itu masih banyak dilakukan. Kami tidak mau repot-repotlah menghitung segala macam. Kalau mata kuliah ini ya di UGM 2 ya kita 2. Di mana 3 kita juga 3, 1 praktek dan sebagainya. Itu masih terjadi. Tapi kalau Pak Andung dan tim mau menggunakan model yang betul-betul penghitungan, saya sendiri juga masih agak kesulitan sebenarnya untuk melakukan penghitungan ini dengan tepat, itu lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah peta seperti yang saya sampaikan untuk memudahkan. Jadi peta yang seperti diminta oleh BANPT atau instrumen dalam ini adalah Lampetekes. Ya, jadi nanti dicek kembali di dalam peta, di dalam dokumen Lampetekes, di dalam dokumen kurikulum itu diminta seperti apa tabelnya. Sehingga nanti pada saatnya Bapak dan Ibu menyusun reakreditasi atau ISK atau seandainya malah dapat IPPA, maka tidak kesulitan. Langsung aja, tabelnya sudah sama. Begitu. Monggo Mas Andung, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, Prof. Jadi tadi untuk penyusunan kurikulum kami juga, karena ini masih proses koreksi dengan teman fasilitator. Yes. Jadi perubahan yang ada dari kurikulum yang sebelumnya dengan yang baru draft ini memang agak lumayan ada perubahan yang mencolok. Oke, okay, profil gimana? Itu deh, yang tadinya yes, ada profil itu di CP itu ada 4, kemudian jadi hanya 3. Yes. Jadi karena perubahan yang kemarin ada masukan dari aktivis. Kemudian kemarin ada satu mahasiswa MBKM yang ikut dari prodi yang, kalau tidak salah dari prodi pertanian, dari luar Jawa. Kemudian mahasiswa itu mengambil mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan. Prof. Itu siapa dari kami untuk program yang MBKM? Itu yang mahasiswanya itu mahasiswa unikal, mengambil bukan, di luar gitu. Mahasiswa dari luar mengambil di Unikal. Oh, begitu. Kalau itu sih tidak masalah ya, kalau itu memperkaya saja. Jadi kalau saya senang juga untuk menerima mahasiswa dari luar untuk masuk dalam kelas. Saya gabung dalam kelas reguler kami. Jadi kami tidak membedakan antara mahasiswa lokal ya dengan mahasiswa MBKM. Salah satu tujuannya supaya mereka bercampur, termasuk ketika saya bikin kelompok, maka mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok bersama dengan mahasiswa asal. Nah, kalau sudah mulai banyak, itu justru sesuatu yang sangat baik untuk Unikal. Artinya sudah mulai dilirik oleh mahasiswa dari universitas lain untuk mengambil di Unikal. Jadi, dari diskusi kami kemarin itu, kami masih unsur itu masih lebih banyak mahasiswa unsur yang mengambil mata kuliah di berbagai universitas di Indonesia dibandingkan mahasiswa luar yang mengambil di unsur. Nah, ini menjadi sebuah evaluasi bagi kami. Kenapa kok malah lebih banyak mahasiswa kami yang mengambil keluar dan tidak banyak mahasiswa dari luar yang mengambil ke kami? Berarti kami belum terlalu menarik, gitu kan gampangannya. Yeah. Tapi universitas-universitas tertentu memang kebanjiran mahasiswa dari luar sampai menolak, sampai membatasi.
jumlahnya. Jadi kalau belum terlalu membludak, masih bisa tertangani dengan baik, menurut saya sangat bagus untuk menerima mahasiswa MPKM dari universitas lain. Bahkan disarankan untuk melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan prodi jenis supaya saling menggantikan, misalnya dari bekerja sama dengan universitas mana gitu ya di luar Jawa, nah mereka mengambil di Unikal. Nah, kemudian beberapa mahasiswa Unikal juga mengambil di prodi yang sama di tempat lain, dan itu akan menjadi sesuatu yang baik. Kalau dari prodinya Mas Andung sendiri, berapa orang yang sudah mengambil mata kuliah di luar Unikal? Kemarin belum ada, Prof. Karena itu tadi, karena kita di D3, kemudian apakah kita kemarin ada ini sih, kemarin ada penawaran dari salah satu universitas, tapi dia hanya menerima yang satu ini, yang satu jenjang, hanya S1 saja. Oh, S1 gitu ya. Iya. Kalau di Indonesia sejauh ini, menurut tahuan Mas Andung, ada berapa D3 fisioterapi? Kurang lebih ada 50-an, Bro. Oh, banyak ya. Biasanya yang ya, di Poltekkes nggih, Poltekkes. Oh, di Poltekkes nggih. Ya, cobalah untuk mendekati beberapa Poltek yang terdekat yang mau diajak bekerja sama untuk melakukan kegiatan MPKM ini. Akan memperkaya menurut saya, itu akan bagus sekali. Ya, terima kasih, Bro. Ya. Masih ada yang mau didiskusikan, Mas Andung? Sudah, Bro. Terima kasih. Cukup, monggo diteruskan saja, nggih. Untuk proses revisinya nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang, apalagi kalau sudah dijadikan satu dokumen, nanti mungkin saya bisa membaca kembali untuk memberikan, mencermati lah. Mudah-mudahan ada yang bisa saya berikan masukan untuk penyempurnaan. Rencananya diterapkan di mahasiswa tahun berapa? Ini 2022. Ya. Mungkin sama seperti pertanyaan dari Bu Sri tadi, keperawatan mungkin juga mulai disiapkan untuk kurikulum 2022 ini, kemungkinan untuk mahasiswa mengadopsi MPKM. Jadi semester ini kan 6 semester ya. Ya. 6 semester, mungkin semester ke-6 atau semester ke-5 mungkin ada semacam skenario untuk memberikan keleluasaan mahasiswa seandainya mereka mau mengambil mata kuliah di luar PT atau mau. Kalau tugas akhirnya berupa apa? Karya ilmiah, ini dari laporan praktek. Jadi mahasiswa itu mengambil kasus yang diobservasi di rumah sakit. Kemudian dibuat karya ilmiah gitu. Berapa lama mereka itu? 6 bulan. Oh, 6 bulan berarti harusnya SKS-nya tinggi dong. Nggih. Kemarin kita 8 SKS. 8, Pak. 8 nggih. Kalau dari waktunya, sebenarnya sudah bisa juga sampai ke 20 itu. Kalau full ya. Kalau full, kalau dilihat dari waktunya itu memenuhi syarat untuk SKS-nya 20. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau memang perlu diberikan 8 juga nggak apa-apa. Hanya hitung-hitungan SKS-nya kalau kegiatan 6 bulan full itu, kalau cuma itu tok ya, kalau itu cuma praktek itu tok, maka 8 itu terlalu rendah SKS-nya. Tapi kalau itu gabungan, 6 bulan itu gabungan dengan kegiatan yang lain, yang kemudian total SKS-nya menjadi 20, berarti sudah pas. Okay. 6 bulan itu izin menambahkan Pak Andung. Yeah, 6 bulan itu mahasiswa kami rolling di 6 rumah sakit Bapak, di 6 lahan praktek. Oke, baik. Kemudian ada kegiatan lain enggak selain PKL itu? Penyusunan proposal KTI dan ujian KTI itu tadi Bapak. Itu SKS-nya beda-beda. KTI-nya 2, 2 SKS. KTI 2, kemudian prakteknya 8. Iya. Yeah. Kemudian masih ada lagi enggak, Bu? Yang di semester itu dilakukan mahasiswa? Sudah, hanya itu saja. Berarti kan 10 SKS gitu, Gih. Untuk satu semester. Ya, kalau hitung-hitungan strik SKS masih agak terlalu rendah. Artinya masih bisa ditingkatkan SKS untuk PKL itu. Karena pelaksanaannya panjang.
Apalagi itu sampai di 6 rumah sakit, ya 6 rumah sakit, kalau masing-masing rumah sakit itu dianggap menyelesaikan 2 atau 3 SKS, ya maka menjadi, mungkin 3 SKS, dianggap 3 SKS satu rumah sakit, kali 6, 18, ditambah laporan 2, totalnya sudah 20. Tapi itu sebagai pertimbangan saja, bahwa karena kerja full 6 bulan, maka SKS-nya bisa ditingkatkan untuk kita. Oke, matur nuwun. Oke. Berarti nanti kami bisa menambahkan kegiatan yang MBKM-nya di semester 6 tadi, Prof. Ya bisa. Kalau memang itu SKS-nya hanya 10, maka sebenarnya mahasiswa bisa menyelesaikan itu dalam waktu katakanlah 4 bulan. Nah, yang sisa 2 bulan itu bisa untuk kegiatan yang lain. Oke. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Yang jelas di dalam dokumen kurikulum itu ditambahkan saja implementasi pengaturan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa mengambil kegiatan pembelajaran di luar prodi di bab ke-10 lah kalau di dalam struktur kurikulum itu. Jadi satu atau dua halaman, tetapi itu nanti akan menunjukkan bahwa kurikulum prodi SD3 Nurse ini sudah mengikuti perkembangan kebijakan terbaru. Matan, Mas. Aduh. Oke, terima kasih, Prof. Sami-sami. Monggo, Bapak dan Ibu yang lain, untuk yang prodi yang kita harusnya kita diskusikan, tinggal satu lagi, nggih. Kesmas, nggih. Iya, Pak. Kesmas sudah unggah atau belum? Ya, belum. Sudah. Nggih, monggo, Bu. Oke, Bapak, suara saya bisa didengar nih? Sangat jelas, Bu. Ini karena sinyalnya agak naik turun. Ada di mana ini, Bu? Oh, oke, baik. Mohon izin share screen. Boleh, boleh, monggo. Pangapunten, kami belum mengirimkan Bapak karena baru saja selesai menyelenggarakan workshop pengembangan dan peninjauan kurikulum Bapak. Oke, okay. Pas banget ya. Oke, Bu Mumpuni sudah menyusun dokumen kurikulum. Namun demikian, kami belum mengimpor PowerPoint ini menjadi dokumen kurikulum, masih dalam proses, Bapak. Oke. Okay, karena baru saja selesai, kami melaksanakan mulai dari workshop RPS 2 hari selama tanggal 6-7 September. Kemudian kami rangkai dengan kegiatan pengembangan kurikulum, pengembangan dan peninjauan kurikulum dengan pendampingan Bapak Ridwan Tahan. Dokumen ini atau paparan ini berisi tentang visi misi Prodi Kesmas. Ini kami juga mengalami pergeseran Bapak karena masukan dari beliau Pak Ridwan Taha dan juga kami tinjau ulang lagi ternyata visi keilmuannya harus kuat sehingga kami rumuskan ulang. Terus kemudian pengembangan kurikulum Prodi Kesmas Meniko sudah mengalami beberapa kali kita bertransformasi mulai dari tahun 2016 sampai 2021. Kemudian di sini juga tahapan pengembangan kurikulumnya, kalau tadi di tempat Pak Andung di D3 Fisioterapi itu memang dari awal nih Pak Andung ya, mulai dari penetapan CP, CPL, kemudian menarik bahan kajian dalam mata kuliah, pemberian bobot, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kalau di program studi kesehatan masyarakat sudah melewati itu di organisasi profesi Bapak, di IPT KMI dan di On the track kemudian, sudah. Ini kurikulum. Ini inline visi unikal FIK dan Prodi Kesmas. Tadinya Prodi kami memiliki visi seperti ini Bapak. Namun karena unggulan keilmuannya, science of center-nya belum terlihat, sehingga oleh pendamping kami disarankan untuk mengalami transformasi. Nah, ini akhirnya kami memiliki rumusan kurikulum, rumusan visi yang tadinya menjadi program studi unggulan di Jawa Tengah yang mencetak lulusan kesehatan masyarakat
profesional berdesain dan berwawasan global di tahun 2025 insya Allah menjadi statementnya seperti ini, menjadi pusat unggulan pemberdayaan kesehatan yang profesional, berdaya saing, berwawasan global, dan berakhlak mulia di tahun 2025 insya Allah. Adapun unggulan pemberdayaan kesehatan di sini, ya, jabarannya adalah creative empowering of public health, Bapak. Oke. Kemudian, ini yang kemarin, ini penjelasan poin visinya, unggulannya ada di dalam 53 SKS yang memuat bagaimana kompetensi lulusan memecahkan permasalahan kesehatan masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan. Baik dari kajian epidemiologi, dari kajian promosi kesehatannya, AKK, K3, dan lain sebagainya, Bapak. Kemudian untuk profesional, mereka merujuk pada kompetensi lulusan yang memiliki pelaksanaan peran-peran esensial yang sudah disepakati oleh konsorsium kurikulum nasional yang terkait dengan analysis and assessment public health problem, policy development and program planning, cultural competency atau local wisdom, kemudian community dimension of practice, basic public health sciences, financial planning and management, ability and spirit of leadership, communication skill, dan entrepreneur ini adalah adopsi dari kebijakan kurikulum universitas, Bapak. Kemudian berdaya saing, merujuk pada daya saing lulusan Prodi Kesmas pada lingkup nasional yang terwujud dalam indikator masa tunggu memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya, ragam dan variasi serapan lulusan. Alhamdulillah lulusan kami tersebar merata baik di sektor sektor formal ya, sebagai ASN, sektor profesional sebagai dosen, ada sebagai tenaga K3 di manufacturing, ada kemudian ada juga yang terserap di berbagai UPK, unit pelayanan kesehatan, sebagai tenaga promotor kesehatan. Kemudian berwawasan global merujuk pada pembiasaan aktivitas tridharma yang berwawasan global pada pilar pendidikan, penelitian, serta publikasi menggunakan rujukan dan bahan ajar berwawasan global yang membahas isu-isu global health. Publikasinya pun kami arahkan untuk ke jurnal-jurnal bereputasi internasional. Kemudian untuk penerjemahan visi unggulannya yaitu pemberdayaan kesehatan dalam tridharma pendidikan seperti didukung dengan konten makul pendukung, case study based learning, makul spesifik yang berciri tipologi demografi. Dalam riset juga kami tunjukkan dalam roadmap penelitian di Kesmas itu sebagian besar berroadmap pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk profesional tadi ada tambahan kreatif, jujur, dan kompeten, Bapak. Kemudian untuk indikator akhlak mulia, ini sudah ada pedomannya dari fakultas, salah satunya adalah proses pembelajaran mengedepankan aspek-aspek kejujuran, seperti misalkan tolerir dengan adanya plagiat, kemudian tepat waktu, dan keadilan. Dan sampun, ini pengembangan kurikulum kami Bapak dari tahun 2016 sampai 2021 mulai dari 2012 nih yang fasilitasi dari universitas langsung dari Belmawatiki ini kurikulum kami waktu itu di 153 SKS kurikulum Nawang. Cukup banyak juga ya. Nggih, bertransformasi. Nggih, waktu itu kami sangat banyak, sangat gemuk, 153 SKS sehingga kami langsung bertransformasi menjadi kurikulum berbasis kompetensi KBK menjadi 145 SKS. Waktu itu kami menghadirkan stakeholder internal dan eksternal. Bapak Endro Tomo waktu itu. Kemudian pada tanggal 18 sampai 19 April 2013 menikah dengan Bapak Ridwan Taha, Ketua Majelis Kolegium Kesehatan Masyarakat, menika hasilnya dari beberapa terjadi penambahan dan pengurangan, ya ada muatan bahasa Inggris diperkuat, kemudian ada mata kuliah wajib kewarganegaraan, wajib tempuh identitas perguruan tinggi, kemudian mata kuliah keilmuan keahlian, MKK, dan lain sebagainya. Menika hasilnya dan menika pihak-pihak yang kami libatkan, Bapak. Kemudian ini juga perubahannya, ini tahun 15 kita meninjau secara internal.
tanpa mengundang pakar, di sini kami menginlinekan antara kurikulum KPK dengan IQF International Qualification Framework atau KKN ini, Bapak, yang mengerucutkan pada profil lulusan dengan credo miracle, manager, inovator, researcher, supervisor, communitarian leadership dan educator. Kemudian untuk pencapaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja kami sesuaikan. Waktu itu ditambah mata kuliah elektif sehingga 147 SKS. Kemudian di tahun 2018 kami mengundang Bapak Dekan FKM Undip, Bapak Yatno, dan beliau memberikan banyak asupan kepada kami untuk penajaman di RPS-nya, Bapak, di tiap RPS-nya. Kemudian kami implementasikan sampai di tahun 2018 nih. Kemudian terakhir tadi tanggal 8 sampai 9 September 2021. Adapun tahapan pengembangan kurikulum PESMAS 1625 menika kami berbasis pada SNDikti tracer study, mini tracer study karena belum semuanya tracer itu kami dapatkan namun sudah kami analisis sementara. Terus market sinyal apa-apa yang dibutuhkan, termasuk kami membuka peminatan K3 di tahun, berarti 3 tahun yang lalu, Bapak, karena ada animo yang tinggi dari adik-adik untuk ke arah K3. Kemudian masukan dari stakeholder, user, maupun alumnus feedback itu kami juga selalu perhatikan tiap permintaan pangsa pasar, termasuk kemarin kami melakukan peninjauan di sini. Kemudian juga kerangka kualifikasi nasional Indonesia, mereka profil lulusannya, mereka learning outcome-nya. Kemudian tahapan pengembangannya ini kami mengadop juga ke konsorsium KESMAS. Ini mata kuliahnya dengan body kurikulum 144 SKS, di mana 101 SKS sekitar 70% itu kurikulum inti KESMAS, kemudian 43 SKS di peminatan. Kami memiliki 4 peminatan, Bapak. Ada peminatan epidemiologi, peminatan administrasi kebijakan kesehatan, peminatan promosi kesehatan, dan yang terkecil adalah termuda peminatan K3. Dengan pembukaannya pun kami melakukan workshop kurikulum K3 dengan pendampingan dari UI, Ibu Dr. Robiana Mojo, Ketua PAKI. Kemudian ini dari 101 di-breakdown jadi 85 bobot SKS, sekitar 85%-nya mengacu ke KESMAS nasional, kemudian 16 SKS-nya di KESMAS lokal. Mata kuliah internasional itu yang kami adopsi menika, Bapak. Yustad Descriptive Inferential, Dasar Epid, Metric, Quantiquali, Manajemen Data, Surveillance KESMAS, AKK Prompes, Kompes, Penulisan Ilmiah, Sosioantropologi Kesehatan, Etika Hukes, PPM, Dasar IKM, Dasar Ilmu Gizi KESMAS, Dasar Prompes, Dasar yang konsep-konsep dasar ini semuanya disepakati, termasuk bahan kajiannya sudah ada semua, Bapak. Kemudian ini ada berpikir sistem agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian kesepakatannya menikmati. Dan ini body kurikulumnya, Bapak, yang belum ditinjau kemarin. Kemudian karena ada tantangan yang harus kami tangkap, termasuk Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Transisi Disrupsi Industri dan Smart Society, Pandemi COVID, serta market sinyal, maka ini kami benchmark. Akhirnya kami mendapatkan beberapa daftar nama-nama mata kuliah menarik yang mungkin nanti bisa diadop ke MBKM. Ya. Ada Epizootik, HIV/AIDS, ada Global Health, atau International Public Health Issues, ada Social Marketing, Creative Writing, Medsos Promkes, Manajemen Pelatihan Promkes, Politik Kesehatan, Manajemen Pemasaran Yankes, dan Health Promotion of Emerging Diseases. Sehingga ini beberapa perubahan, Bapak, yang sudah disepakati di aspirasi Prodi. Di hari pertama, kita sepakat mata kuliah pembangunan sektor dengan KMT 028 itu diganti. Kemudian, biologi langsung merger dengan biomedik 1 dengan muatan biologi dan biokimia. Kemudian biomedik 2 dengan bahan kajian anfisman, patologi farmakologi. Kemudian biomedik 3 dengan bahan kajian parasit dan mikro. Entomologi dihapus karena dipandang ini kajiannya masuk ke vektor penyakit. Kemudian aplikom KESMAS menikah
di-rename menjadi creative writing dengan mata kuliah kode baru yang mana memasukkan aspek digitalisasi ya, IoT, Internet of Things, dan Big Data. Kemudian instrumen riset kami sebagai mata kuliah mengganti nama pengembangan instrumen, kemudian tropik diganti dengan epidemiologi zoonosis, karena tadi epizootik itu kami pandang terlalu sempit lingkupnya, sehingga disepakati epidemiologi zoonosis. Ke smart pet ini menjadi mata kuliah pilihan, terus kajian kualitas pelayanan kesehatan menjadi manajemen mutu, kami luaskan. Kemudian TPKPK, teknik perumusan kebijakan itu diganti dengan manajemen pemasaran pelayanan kesehatan dengan penetapan kode baru, dinamika kelompok, kemudian diganti menjadi social marketing. Teknologi pengembangan media menjadi medsos promkes melihat perjalanan dinamika pandemik dan hiperpandemik. Ngaten Bapak. Kemudian diklat diganti nama menjadi kapasitasi SDM. Ya, ini masih banyak sekali kesepakatannya, termasuk TPKPK itu kami ganti menjadi creative decision making, karena untuk menjadi pemberdaya yang kompeten dia harus memiliki kompetensi untuk ini. Kemudian leadership kami tambah menjadi 3 SKS, kemudian strategi promkes sudah kami masukkan kajiannya dalam mata kuliah lain. Kemudian seminar K3 kami ganti menjadi current issue K3. Dijen ergonomi epid, ini epidemiologi sosial. Kemudian sosio antro turun bobot menjadi 2 SKS, kami sesuaikan dengan beban pada semester itu. Ini semuanya Bapak, termasuk regulasi dan kebijakan K3 dari semester 7 ke semester 6 dengan pertimbangan percepatan akselerasi masa tempuh studi. Kemudian ini basis sistem lokal, elaborasi pentahelik dalam pemberdayaan masyarakat, integrasi program kesehatan dengan pilar HDI ekonomi, integrasi program-program kesehatan yang biasanya tersebar pada institusi yang berbeda, sehingga sering kami melakukan elaborasi, semisal BPMP 2 AKB dengan Dinas Kesehatan, seperti itu Bapak. Berarti berjalan antara kami dengan BPMP. Menikah hasil peninjauan dan pengembangan kurikulumnya, kami tidak menampilkan yang dari awal karena berbeda slide. Perumusan bahan kajiannya menikah seperti ini. Bapak dari kami mohon sangat masukannya untuk pencerahan di prodi kami. Ini, Bapak. Matur nuwun sangat Bu Vita. Saya kira paparan yang sangat lengkap ya. Jadi ada beberapa poin saja yang mau saya rangkum. Yang pertama adalah bahwa perlu reguler di dalam pemutihkan kurikulum, dan ini saya kira sudah reguler. Kemudian melibatkan proses tracer study, itu yang sudah dilakukan. Saran saya itu tidak kurang dari 50% lulusan itu bisa terlacak. Jadi data kalau bisa 100% akan jauh lebih baik ya Bu. Lakukan secara reguler proses tracer study-nya dan datanya didokumentasikan dengan baik. Jadi artinya bahwa tracer tadi itu tidak hanya dilakukan hanya karena mau revisi kurikulum, tetapi memang sebuah proses yang dilakukan secara rutin. Dan kalau bisa menggunakan sistem yang terintegrasi di tingkat universitas. Jadi tidak tiap prodi. Saya kira itu sudah dipikirkan. Kemudian yang ketiga, saya kira sudah sangat lengkap tadi, keterlibatan stakeholders. Keterlibatan stakeholders mulai dari pengguna lulusan, kemudian industri, kemudian pakar kurikulum, Pak Endro Tomo, dan juga kemudian Pak Ridwan Taha sebagai pakar bidang ilmu. Itu saya kira sudah sangat lengkap nih untuk tahapan itu. Saya tidak nambahi apa-apa karena sudah dilakukan dengan sangat baik. Kemudian juga untuk tadi kalau benchmarkingnya dengan prodi Kesmas di unitas mana Ibu Vita? Kebetulan yang pendamping kami dari Universitas Hasanuddin. Berarti benchmarkingnya ke sana, nggak ada masalah. Jadi usahakan juga sudah memiliki external benchmarking.
saat ini dengan Universitas Hasanuddin, ya saya kira keperawatan Hasanuddin termasuk yang sangat bagus, apa kesmas ya, sangat termasuk yang sangat bagus, dan nanti lama kelamaan kan sudah bisa melangkah lebih lanjut ke benchmarking ke prodi kesmas di luar Indonesia ya, jadi pertama benchmark, minimal benchmarking nasional. Kemudian tadi saya juga sepakat kalau kemudian pakar itu menyarankan visinya di tinjau ulang ya, karena kata-kata Jawa Tengah menurut saya terlalu menyempitkan yang awal itu, dan itu sudah diubah, saya sepakat itu dengan perubahannya. Kemudian terkait dengan tadi kaitannya dengan revolusi industri 4.0, nah ini juga sudah sangat bagus. Hanya mohon apakah tadi saya kelewatan mungkin, apakah ada semacam mata kuliah yang untuk secara spesifik membekali mahasiswa dengan data science? Saya lihat yang lain-lain sangat bagus, tapi pada bagian data science kelihatannya saya belum melihat apa ya tadi ya Bu? Masuk tadinya mau kita split menjadi mata tersendiri. Namun kemudian setelah kami berkonsultasi masuk dalam manajemen data berbasis big data, kemudian masuk di aplikom dengan pendekatan big data dan IoT, Internet of Things, Bapak. Oh, iya. Ngaten sih bagaimana ya, baiknya? Kan, ya, sudah bagus, Bu. Yang penting sudah aware bahwa saat ini adalah salah satu literasi yang sangat penting adalah data science, literasi data. Jadi kalau itu tidak harus dalam mata kuliah sendiri, sudah masuk ke dalam materi untuk mata kuliah tertentu yang namanya apakah namanya aplikom atau apa, itu sudah sangat bagus menurut saya. Karena itu apalagi kesmas ya, keputusan-keputusan yang tadi epidemiologi pasti harus didasarkan kepada interpretasi dari data. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan manajemen data yang big data, kemudian mengambil informasi dari data, ini menurut saya untuk saat ini agak kurang-kurang bagus lah untuk saat ini. Supaya keputusan-keputusan itu diambil memang betul-betul dari sebuah proses menganalisis data, karena dari sanalah keputusan yang tepat bisa diambil. Saya kira sudah sangat bagus, Ibu. Kemudian terkait dengan MBKM, ya, mungkin yang perlu dipikirkan lagi adalah terkait dengan tadi memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengambil mata kuliah di prodi, karena ini kan prodinya juga prodi kesehatan. Gitu. Kalau kami di UNSUD, kami untuk dosen sudah mulai di dosennya ya, Bu, didorong untuk mengambil mata kuliah yang di online seperti di Coursera, Bu. Jadi tentang creative writing, tentang academic writing, tentang data science dan lain sebagainya itu diminta dosen dan beberapa mahasiswa itu mengambilnya itu di Coursera. Karena itu kan memang pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri, bahkan universitas pun sekarang sudah mulai mengalokasikan dana bagi dosen yang mau mengambil mata kuliah tertentu melalui Coursera tadi untuk meningkatkan skill dari si dosen. Karena itu bisa dilakukan kapan saja, di rumah, tengah malam, pagi, semuanya online dan dengan kecepatannya masing-masing. Artinya dosen tidak perlu cuti kemudian pergi ke satu daerah kursus 2-3 bulan, tidak perlu. Tetap menjalankan tugas-tugasnya harian tetapi sambil meningkatkan skillnya tadi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan zaman sekarang ya. Ya kalau dosen ya sesuai dengan kebutuhannya lah, Bu. Kalau yang mampu ya tentang big data, kalau yang enggak ya creative writing atau apa. Kemudian yang terakhir ya karena ini kan baru selesai proses workshop dan lain sebagainya, Bu. Jadi komentar saya bahwa untuk Mas ini saya sudah bisa menangkap evolusi dari kurikulumnya dengan detail tadi di depan, mulai dari tahun 2000 berapa ya, 2012 apa ya Bu kalau tidak salah, kemudian berevolusi, ditambah apa yang berubah sampai sekarang, dan itu tercatat dengan baik. Itu yang
sebenarnya idealnya sebuah kurikulum seperti itu. Jadi historinya kelihatan. Tadinya seperti apa, visi yang tadinya seperti ini berubah menjadi seperti ini, sehingga nanti dosen-dosen baru, mahasiswa baru, siapapun yang meneruskan estafet dari Prodi Kesmas ini akan bisa melihat bahwa Prodi Kesmas ini dinamis. Lalu ada perubahan mengikuti perubahan teknologi, perubahan kebijakan, dan lain sebagainya. Gitu, matur nuwun sangat, Bu. Nggih, Bapak, matur nuwun mohon bimbingannya selalu. Nggih, sami-sami, Bu. Nggih, ya Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu dari prodi kesehatan kesehatan masyarakat ini ya, menurut saya ini adalah contoh yang sangat baik dari sebuah praktik melakukan pemutakhiran kurikulum, artinya bahwa yang lama itu tidak kehilangan, tetap ada kelihatan prosesnya bagaimana, belok kanan apa belok kiri, naik apa turun, apa yang tadinya seperti apa dirubah menjadi seperti apa dan lain sebagainya, sehingga kemudian kurikulum terakhir itu tidak ujug-ujug. Ya, ada banyak dokumen kurikulum di prodi yang bahkan sudah sangat lama, itu kurikulum terakhirnya itu seolah-olah terpisah dari sebelumnya. Kita tidak tahu perubahan-perubahan yang terjadi sebelumnya. Ini pemutakhiran yang keberapa pun seringkali Kopodi tidak tahu. Ya, karena itu, prodi itu sudah lama, senior-seniornya, dosen senior itu sudah pada pensiun, ya, sudah digantikan dengan yang muda-muda, dan lain sebagainya. Nah, dengan menuliskannya itu dalam dokumen kurikulum secara lengkap, maka akan sangat membantu untuk melihat dinamika kurikulum yang berlaku di prodi kita. Jadi mudah-mudahan nanti praktik baik dari prodi Kesmas ini pasti menular minimal di FIK, gitu, minimal di Fakultas Ilmu Kesehatan, dan pasti akan bisa menular juga di semua prodi yang ada di Universitas Pekalongan. Kalau dengan model seperti ini sebenarnya Unikal sudah tidak membutuhkan lagi detaser untuk tentang kurikulum. Karena narasumber dari dalam itu sudah ada. Ya, tinggal bagaimana memastikan bahwa prodi-prodi yang lain bisa belajar dan kemudian memperbarui kurikulum yang ada. Maten? Pak. Mas Naufal? Gimana, monggo, Bu? Walimah. Tadi sudah saya ngikuti ya, tadi yang D3 Pak Andung, fisioterapi, sama kesehatan ini, kebetulan hari ini kesehatan semua. Kalau sesuai di Permendikbud 3 2020, itu kan bahwa sebetulnya tidak diwajibkan untuk luar bidang kesehatan. Harus. Dan mungkin D3 juga ya Pak ya? Karena kan D3 juga enggak. Iya. Nah yang jadi masalah adalah memang ketika kemudian saya sendiri selaku WR1 itu membebaskan yang kesehatan sama D3, monggo ya mau yang mana karena nggak diatur. Tapi kan semuanya pengen gitu Pak ya. Jadi akhirnya monggo lah sepanjang itu bisa dilakukan. Namun untuk yang kesehatan tadi ataupun D3 barangkali permen ini terutama di pasal 15 ayat 6 itu yang untuk pembelajaran prodi lain di PT lain itu yang mungkin tidak bisa diikuti ya. Dan tadi mungkin lembaga non PT itu yang seperti rumah sakit dan seterusnya itu barangkali itu sudah menjadi kewajiban barangkali Pak ya, bukan lagi apakah bisa misalnya yang itu sebagai mata kuliah yang memang wajib diambil di luar lembaga perguruan tinggi. Jadi seperti di rumah sakit seperti keperawatan, kemudian fisioterapi tadi itu semuanya kan memang harus praktek di luar perguruan tinggi. Betul. Artinya itu apakah boleh kita mengatakan bahwa itu sekaligus sebagai mata kuliah MBKM, Pak? Oke, Bu. Jadi sebenarnya gitu, MBKM itu bukan sesuatu yang baru muncul di tahun 2020. Artinya bahwa selama ini perguruan tinggi itu sudah melakukan substansinya, hanya mungkin memang tidak sampai 20 SKS tadi. Kemudian jenis-jenis
pembelajarannya tidak sebanyak sekarang. Jadi artinya bahwa secara substansi apa yang Bu Halimah dan tim di Unika lakukan dengan melakukan pembelajaran di rumah sakit untuk nurse, untuk fisioterapi, dan lain sebagainya itu pada dasarnya itu sudah esensi dari MBKM itu sudah dilaksanakan Ibu. Hanya untuk level Bu Halimah karena Warek 1 kan pasti akan memikirkan juga tentang ketercapaian IKU universitas gitu ya. Di mana di sana dituliskan bahwa jumlah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar prodinya itu kan ada di dalam IKU itu. Iya betul. Nah, jadi untuk pembelajaran juga kami di UNSUD itu justru Bu banyak disumbang oleh mahasiswa prodi D3 Bu. Untuk mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar kampusnya. Artinya apa? Artinya bahwa jika memungkinkan untuk prodi-prodi kesehatan, prodi D3 yang memang secara SND itu tidak di dalam kutip diwajibkan memfasilitasi itu, tidak ada masalah Bu. Kalau kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan MBKM karena nanti itu akan mendukung ketercapaian IKU dari Unitas Pekalongan. Jadi hanya tadi seperti waktu diskusi dengan yang fisioterapi tadi, kalau pelaksanaannya sampai 6 bulan penuh dan kemudian SKS-nya hanya di 6 atau 8, kelihatannya nah, mungkin ya itu banyak. Betul. Jadi dari sisi beban kegiatan sebenarnya sudah layak 20, tetapi katakanlah baru diberikan 6. Tetapi itu bisa diantisipasi kalau kurikulum tidak mungkin dirubah, mendapatkan SKPI. Ya. Mahasiswa mendapatkan SKP yang non SKS. Ngoten Bu komentar saya Bu. Jadi sangat mungkin bahkan didorong untuk melakukan itu Bu, untuk D3 maupun yang kesehatan. Betul Pak. Betul. Artinya begini, kami ini boleh mengklaim gitu kan ya, boleh untuk ketercapaian IKU. Lalu teman-teman yang seharusnya menjadi sebuah mata kuliah yang wajib ya kita akui sebagai mata kuliah MBKM gitu loh Pak maksudnya. Kami lakukan seperti itu. Kami lakukan seperti itu. Jadi di kami itu di UNSUD itu untuk PKL mahasiswa D3 yang tadinya juga hanya 6 dan 10 kemudian didorong melakukan revisi kurikulum sehingga PKL itu menjadi 20 SKS. Jadi itu mata kuliah wajib tetapi dinaikkan SKS-nya menjadi 20. Waktu pelaksanaannya juga yang tadinya hanya 1 bulan diperpanjang menjadi 6 bulan sehingga kemudian nanti bisa di klaim sebagai capaian IKU universitas. Oke, ya terima kasih Pak Jun. Yeah. Jadi artinya clear gitu ya. Kami ini tidak merasa bersalah ketika mengakui hal yang sebetulnya tidak boleh kita akui gitu kan ya Pak Pandung ya. Kalau di IKU kan hanya tertulis mengambil pembelajaran di luar prodi. Iya. Oke. Okay. Kemudian juga begitu barangkali kalau yang memang kesehatan ini memang ada asosiasinya ya, Pak. Tapi kemudian kita punya D3 batik gitu. Nah, ketika D3 batik ini yang tidak punya asosiasi itu kan apa namanya? Menyusun kurikulum kemudian apalagi dengan MBKM itu betul-betul meraba-raba, mencoba-coba gitu kan ya. Tapi enggak masalah kalau ada kejelasan seperti ini. Di batik pun itu juga ada magang ya otomatis di industri gitu kan ya artinya itu bisa kita akui untuk meningkatkan IKU kita ketercapaian IKU gitu. Okay. Baik Pak, terima kasih Pak Jun. Yang kedua mungkin perlu kami informasikan, alhamdulillah tracer study ini sudah kita lakukan di tingkat universitas Pak. Oh bagus oleh, sekali itu. Ya, oleh unit sendiri yaitu unit bimbingan karir mahasiswa. Jadi sudah setiap tahun kita lakukan untuk lulusan 2 tahun yang lalu gitu kan ya. Kemudian itu berjalan terus-menerus dan ya itu tadi sebetulnya para prodi ini mengambil datanya tidak mereka melakukan sendiri Pak, semuanya ada dari UPKK ini. Oh, oke bagus sekali Bu berarti. Berarti tersistem secara institusi kemudian dilakukan secara teratur. Jadi ini dua catatan yang ada di instrumen akreditasi itu sudah terpenuhi karena itu teratur dan usahakan itu Bu tidak kurang dari 50% apalagi kalau bisa 100% lulusan yang terlacak sampai 70 Pak. Oh sudah bagus 70 itu bagus Bu. Iya 70. Tapi jangan lupa juga dengan pengguna gitu. Jadi bukan betul, cuma lulusannya. Paling sulit itu pengguna.
Pengguna gitu ya. Kalau pengguna biasanya pendekatannya harus pendekatan personal langsung. Iya, jadi didatangi. Itu yang didatangi. Harus didatangi. Jadi metodenya bukan kami kirimkan link untuk diisi, tidak seperti itu kalau untuk pengguna, tetapi datang, yeah, diajak ngobrol, ngopi, kemudian dibantu memasukkan berdasarkan wawancara. Nah, kita yang kita yang input gitu ya, Pak ya. Iya, iya, berdasarkan wawancara. Kalau lulusan kan gampang, Mas tolong diisi ya. Dan ya, pasti mereka akan membantu. Oke. Makasih, Pak. Oke, sami-sami, Bu. Jadi kalau tracer tadi sudah bagus. Artinya kalau ini memang sudah di-tackle di tingkat universitas, berarti semua prodi sudah sudah langsung tracer tadinya dilakukan dengan baik. Tinggal bagaimana data-data yang dilakukan sudah dikumpulkan itu kemudian diubah menjadi informasi untuk kemudian digunakan untuk perbaikan kurikulum maupun perbaikan proses pembelajaran. Karena data yang tidak bisa diubah menjadi informasi, ya tidak ada gunanya juga. Betul sekali. Aduh, diem. Matur nuwun, Bu Halimah. Sami, Pak Jun. Alhamdulillah. Memang di tempat kami ini paling rajin itu Fakultas Ilmu Kesehatan, Pak. Karena barangkali punya asosiasi itu, Pak. Jadi ada yang nge-push gitu kan. Dan seterusnya. Kalau yang lain itu sepertinya ya itu tadi, kalau belum ada 5 tahun tenang-tenang saja gitu kan ya. Tapi baru 3 prodi ya, Bu. Baru 4 termasuk profesi. Tapi farmasinya sudah jadi fakultas sendiri karena sudah ada 2 prodi D3 dan S1. Oh, gitu. Farmasi fakultas sendiri. Nanti mungkin ketemu besok mungkin, Bapak. Oh, nggih, siap, Bu. Matur nuwun sangat. Sami-sami, Bu Halimah. Monggo, Mas Naval. Apa masih ada diskusi? Sudah mau hampir asar. Oke, terus. Oke, itu dari Pak Suni. Sudah cukup semua ya, Pak, dari Pak Suni? Dari saya sudah tidak ada lagi, Mas. Oke. Saya kembalikan ke peserta. Ada yang mau menyusulkan pertanyaan atau sudah cukup rasanya? Cukup, Pak. Sudah cukup, saya kira. Okay. Semakin lama kan waktunya bisa semakin pendek karena sudah terlalu banyak yang didiskusikan. Iya. Oke, berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita berarti sudah berada di penghujung acara ya untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Juni Sumarmono serta peserta yang menyimak dan berdiskusi dari awal acara sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat akan membuat program studi, fakultas, dan tentunya Universitas Pekalongan sendiri menjadi semakin lebih baik. Amin. Ya amin. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Dan kita akan ketemu lagi di hari Selasa besok. Jadi untuk besok itu yang akan diskusi itu dari Fakultas Farmasi. Ada Farmasi S1 dan Farmasi D3. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nova, foto bersama. Oh iya. Foto bersama dulu. Iya, foto bersama dulu. Nanti ya, monggo dibuka dulu. Dilengkapi. Oke, yang belum on cam, monggo saya kasih kesempatan on cam. Oke, sudah cukup ya. Ampun. Oke, kalau sudah cukup, saya kasih aba-aba. Bentar, masih nambah-nambah ini yang on cam. Oke, kita putar bersama. Kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Okay. Ya. Okay. Okay, untuk foto bersamanya sudah cukup. Atau mau sekali lagi, sebenarnya nambah lagi nih orangnya ini. Okay, sekali lagi ya. Oke, okay, sekali lagi. 3, 2, 1. Yap. Mantap. Oke. Berarti acara foto bersama
menandakan akhirnya sebuah acara. Kita akan ketemu lagi besok Selasa ya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi besok. Nggih, pareng.